Perkenalkan, nama saya Kadek Mertesane, biasa dipanggil Dek Dita. Saya mulai modifikasi ini baru-baru ini sih. Tapi pertama udah ganti velg ke ring 12 menggunakan velg Primavera ABS. Habis itu dengan ban masih standar Maxxis. Langsung udah mengganti dengan karbon. Itu dasi juga karbon, rating masih standar. Habis itu ke kepala sudah menggunakan karbon, handle Zeleoni, end grip Zeleoni, bar hand Zeleoni. Kalau catnya masih standar atau? Masih standar. Cat masih standar. Sebentar, saya lewat tadi. Oh, speedometer masih standar juga. Masih standar. Ya? Oke, terus apa lagi nih? Oke, kita langsung ke bawah deh, ini di bagian knalpot. Knalpot menggunakan Kawahara Racing. Oke. Kawahara Racing, terus ini pegangannya memang kayak gini? Iya, emang kayak gini bawaannya. Ini full system berarti ya? Iya. Dari leher sampai ke sana itu Kawahara semua berarti? Kawahara. Oke. Terus ini, saya pengen nanya nih, IOW ini apa nih? Oh, ini temannya yang bikin nih. Oh gitu, ada artinya? Nggak tahu. Nggak tahu. Ya udah, ayo kita modif ke bagian belakangnya. Bagian belakang. Yang jongkok dulu, biar kelihatan. Ini boleh diterangin untuk stop lamp. Sini nggak biar kelihatan. Ah, kan biar keren. Jongkok. Ya. Boleh tahu itu stop lamp? Stop lamp sudah menggunakan 4-1. Habis lampu sen masih standar. Kalau mesin? Mesin belum. Belum kesentuh sama sekali? Belum kesentuh. Oke. Ini pertanyaan, kalau boleh saya bertanya ya. Adek kan tadi masih sekolah juga deh ya. Kalau boleh tahu ini kenapa milih Vespa S dijadikan untuk bahan modifikasi, bukannya Sprint atau Primavera atau apapun itu? Karena biar beda daripada yang lain. Biar beda. Ya. Terus warnanya hijau, emang suka warna hijau? Ya, tapi rencananya mau diganti juga sih. Mau diganti. Ini alirannya masuk apa berdirinya kalau udah kayak gini ya? Modifikasi. Maksudnya mau ke kelas racing atau mau? Ya, kayak biasanya. Bukan racing. Nggak ada gitu ya, penting ada yaudah, gitu aja ya. Oke. Terus ini kan kayaknya masih banyak nih PR-PR-nya nih. Iya. Setelah ini, apa lagi ya rencana yang mau dimodif? Ngecat sama ganti shock. Cat mau dijadiin warna apa? Warna orange. Orange? Kenapa orange? Karena lebih cocok, lebih masuk warna. Ntar orange ntar banyak soalnya ada warna orange soalnya. Tapi agak gelap ya. Agak gelap. Oke. Set sama apa tadi satu lagi? Shockbreaker. Sama shockbreaker. Ya. Rencana shockbreaker mau ganti pakai apa? Ohlins. Pakai Ohlins juga. Gak ada rencana pakai merek lain kayak Zeleoni atau apa gitu? Belum ada. Oke. Nah, ini yang terakhir. Budget yang sudah dikeluarkan untuk modif semua ini. 28. Boleh tahu nggak 28 itu apa saja? Karbon. Karbon berapa? Karbon sekitar ya kurang lebih 3 juta kurang itu lah, 3 juta. Oke. Handle, end grip sama ini. Itu berapaan ya? 1,5 beli bekas. Oke. Okay. Terus habis itu velg sekitar 3 jutaan. Oke. Stop lamp? Stop lamp 1,1. Knalpot? Knalpot 1,3. Terus habis itu apa lagi? Oh, jok masih standar atau enggak? Jok masih standar. Masih standar. Oke. Berarti yang paling banyak habisnya itu body karbon berarti ya? Iya, karbon. Oke. Sip. Oke, kalau gitu deh, terima kasih ya. Iya. Ada pesan-pesan enggak untuk teman-teman yang lain? Udah itu modifikasi Vespa S mungkin? Ya itu aja dah cukup. Itu aja udah cukup? Oke. Ya sorry aja bro, ini orangnya pada gugup, pada grogi ya. Oke, kalau itu terima kasih banyak deh. Nanti jangan lupa ditonton di D8000 deh ya. Terima kasih kalau udah dimodif lagi, kabar-kabarin lagi ya. Oke, siap. Oke, thank you deh. Yuk.